Teman-teman, hari ini Selasa 30 Juli 2019. Saya sudah makan siang sekitar jam 12. Dari Shanghai dengan mobil, kami menuju ke Zhujiajiao. Zhujiajiao adalah sebuah kota air kuno yang terletak di pinggiran kota Shanghai, di distrik Jingpu, Shanghai, yang didirikan sekitar 1700 tahun yang lalu. Jaraknya sekitar 46 km dari pusat kota Shanghai dan memerlukan waktu sekitar 50 menit. Begitu tiba di desa Zhujiajiao, kami langsung ke Fangsheng Bridge yang merupakan salah satu jembatan yang terkenal bagi para turis. Fangsheng Bridge ini panjangnya sekitar 70 meter dan mempunyai 5 lengkungan simetris dan memuncak pada ketinggian 5,8 meter. Jembatan ini merupakan jembatan lengkungan batu terbesar di Zhujiajiao. Ada sekitar 36 jembatan batu berjajar sepanjang sungai Zhujiajiao dan sampai sekarang masih banyak bangunan-bangunan kuno berjajar di tepi sungai. Setelah menikmati Fangsheng Bridge, kami berjalan menelusuri lorong-lorong yang banyak dikunjungi wisatawan, di mana terdapat banyak toko kecil yang menjual berbagai jenis barang untuk wisatawan. Juga terdapat banyak jenis makanan lokal. Kami berhenti sebentar di kanal yang dilewati oleh beberapa perahu dayung kecil yang membawa para wisatawan. Kami tertarik untuk naik perahu dayung ini.
tampak bangunan kuil dari biara Zhuangjin yang merupakan salah satu biara Buddha. Asiknya bercanda di tepi kali. Kembali ke Fangsheng Bridge, di mana di sampingnya terdapat terminal untuk boarding ke traditional rowing boats untuk menikmati pemandangan desa kuno Zhujiajiao dari sungai. Setiap perahu hanya bisa menerima maksimal 6 penumpang. Karena grup kami ada sebanyak 7 orang, terpaksa kami harus menyewa 2 perahu. Perahu pertama untuk 4 orang dan perahu kedua untuk 3 orang. Perahu dayung kecil ini ada di mana-mana dan merupakan cara yang bagus untuk menikmati pemandangan desa kuno ini dari air. Fangsheng Bridge, ikon dari Zhujiajiao, kota air kuno di Shanghai. Teman-teman, selamat menikmati kota air ini dari sungai. Berakhir sudahlah trip ini. Kami kembali ke Fangsheng Bridge. Dalam perjalanan kembali ke tempat parkir, kami melewati makanan aneh yang dijual, terbuat dari serangga, misalnya kalajengking, kaki seribu, kecoa, dan lain-lain.
sekitar jam 5 sore, dengan mobil kami kembali ke Shanghai. Kemudian makan malam, sesudah itu ke terminal cruise untuk Huangpu Overnight Cruise. Teman-teman bisa melihat video berikut kami tentang Huangpu Overnight Cruise.